Assalamualaikum, dah salam bahagia adik kakak. Pak cik mak cik, pak wamawa, pak lomolong, pak ngomango, pak cu mak cu, tok dan cik dan semua. Ada tengok ruangnya semangat pagi di lame sosial kecek tani di Facebook dan di YouTube. Di YouTube nanti saya akan muat naik setelah lagi. Dah. Hari ini saya nak kecek mana orang jahil yang duduk di kampung dah adalah lebih baik daripada orang berilmu ada BA, MA dan PhD tapi yang duduk di luar negara. Tu dah bagi saya pandangan ni saya pernah kecek depan orang kita. Mana depan orang berilmu duduk di Malaysia. Lebih kurang 30 tahun lebih. Jadi mula-mula saya ditawar kerja di Malaysia. Orang kita jepuk. Saya pergi sebuah rumah orang kita. Di Kuala Lumpur sana. Orang kita duduk kerja di Malaysia lah. Dan ada yang hadir pada hari itu. Di kalangan orang yang ada PhD. Di kalangan orang yang menjadi pemimpin. Pegerak ke. Dan macam-macam penuhlah rumah kawan kita pada hari itu dan kawan itu lah ni dah dia telah meninggal dunia. Banyak saya kecek benda-benda hak bercetus kepada orang kita lah. Tapi hak nak kecek hari ini iaitu saya kata orang jahil orang jahil, orang tak ada ilmu tak reti apa sekarang tu hak duduk kampung kita ni adalah lebih baik daripada orang yang ada ilmu, ada BA, ada MA, ada PhD duduk di luar negara. Apa saya kata gitu? Sebab demo ni dia, orang jahil duduk di rumah ni dia. Dia kerja dalam negeri. Dia kerja tempat kita ni. Walaupun dia jahil, patu dia ada bumi dia, tanah dia ada sini. Dia ada pegang dengan tanah tu. Saya kecek dalam bahasa Arab, tamassaku bil ard. Berpegang dengan bumi, dia ada tanah, mak pak dia widok pegang dengan bumi itu. Dia tak serupa hak kita, hak demo, hak tinggal kampung halaman, duduk dua luar negeri deh, duduk luar negeri, duduk makan gaji sana deh. Demo ni tinggal habis bumi sini ni. Bukan saja mana tinggal gitu, tapi boleh dia jual pula tanah tu. Dia jual. Hak tu so. Yang keluar lagi pula. Selain daripada jaga bumi, jaga tanah. Hak tu nenek dia. Orang jahil ni juga. Dia beranak. Dia ada kan zuriat banyak. Ada anak dan cucu. Semuanya. Duk di atas tanah, jaga bumi, tok nenek dia juga. Sebaliknya mereka hijrah pergi ke luar negara tu, tinggal jadi rakyat negara orang lain tu. Ya, putus hubungan dengan kita sini. Putus dengan hubungan sini. Menyebabkan orang kita, tempat kita ada kokore. Apakah duduk sana. Dan orang kita, yang pergi Malaysia ni dah berjuta-juta, dah bukan sikit. Kalau kira ambil sejak ratusan tahun, 200 tahun lebih lalu, sampai lah ni orang kita duduk di Malaysia, duduk di Kelantan, kebanyakan Kelantan orang kita, dah. Duduk di Terengganu, duduk di Kedah, duduk Perak tu dah. Learning dah. Bukan 2-300 ribu. Tapi berjuta-juta. Mungkin 2-3 juta orang kita. Tu. Jadi, mana rugi kalau orang kita tu duduk tempat kita ni. Kau banyak. Tu satu kara dah. Dari segi demografi kita kau rugi. Dan dari segi lain pula. Dah. Orang kita hari duduk sana. Dia tu masihlah jadi orang taning. Masih jadi orang taning. Mana anggap diri taning. Tapi anak-anak dia medak dah. Anak-anak dia tak ada orang taning dah. Kalau duduk Kelantan, jadi orang Kelantan. Duduk Terengganu, jadi orang Terengganu. Jadi rakyat Malaysia. Mana habis. Dan kalau kita dah buat pasal ni seumur deh, habis orang kita. Habis. Mana kurang akan jadi seperti dengan kawasan-kawasan
seperti dengan Kok Song atau Pulau Dua di Burma, di mana orang selera masuk itu. Tapi dia mempakat tinggal, lari habis pergi jadi rakyat Malaysia, menyebabkan kapur-kapur dia mah habis, tak ada orang. Jual habis tanah pula, setengah-setengah pula tu habis, tidak ada orang langsung. Dan akan jadi gitu. Dan akan jadi juga seperti dengan Singapura yang saya dah sebut dulu. Dan di mana orang Melayu di Singapura kurang. Banyak orang Cina dah. Jemaah kita pun kalau kita kacau lewat macam tu akan jadi gitu. Tu dah segitu. Wah, dari segi soal lagi pula dah. Hak saya tak setuju juga. Iaitu hak dia mau pergi ngaji luar negeri. Tak apalah, pergi ngaji dengan duit demo sendiri ataupun dengan bantuan rakyat apa tak kira lah dia. Tu baik pergi ngaji tu. Kelek ke kerja dapat orang. Dan kalau kerja hanya nak cari duit sementara, nak cari pengalaman sementara, nak cari apa kedudukan sementara, tak apa. Tapi dia duduk sama-sama dia. Tapi dia tak. Dia mau pakai gi habis. Gi pakai tak kelek-kelek. Ning nak ayat dia. Tak termasuk hak demo gi kerana tak kelek deh, kerana sebab-sebab keselamatan, sebab-sebab kuaman kong deh. Demo tak kelek tak apa. Itu kita tak kira. Dan juga bagi mereka mana nak gi nak kerja sementara lah, nak cari rezeki sementara dan nak kelek ataupun cari duit sana nak hantar kelek sini, tak apa juga. Bolehlah terima macam tu. Tapi kalau gi nak duduk sana, mana jadi orang sana, anak bini nak jadi sana, harta pun nak sana habis, mana tu rugi orang kita. Deh, hak yang rugi paling besar sekali kerana ilmu lah. Dengan tu saya deh, apabila saya tengok anak-anak muda lah ni, yang ngaji luar negara, maknanya tak gimana, yang kerja dalam negeri, ya buat dalam negeri, ya balik bangun, ngajar jadi ustaz, jadi guru, ngajar, bukan ngajar saja dok, buka sekolah, buka universiti, ngajar di universiti. Allah, saya tengok warning mereka ni lebih baik daripada semua orang di luar negeri ni. Nampak apa? Demoning mana buat dalam, bangun dalam. Ada sengah-sengah mereka tu katanya demo. Saya tanya demo, eh, kenapa berani sangat duduk rumah ni? Tanya fok-fok aktivis, orang kita, anak-anak muda tanya, kenapa berani sangat? Ni hak demo ni budak-budak hak debel lah. Aktivis-aktivis hak debel. Saya kita tanya demo. Dia berkata, kita boleh duduk. Tapi kita duduk siapa boleh, bukan sore duduk. Jadi ramah keliling kita ni. Kita boleh duduk. Ini semua dia menyebabkan saya, kalau boleh, saya nak sembah demo tu. Nak sembah demo tu, mana saya setuju. Tu ni tak kira lagi lah, hak banyak lagi, mana banyak lagi pasal tu berani duduk dalam negara, duduk payu bangun. Ni ada saya kat tepi-tepi saya di kampung sekelik, kat dekat-dekat rumah saya apa, aku tak segi mana. Inilah saya memang sangat-sangat respect orang putih kata, sangat-sangat menghormati orang pasal ni. Sebab apa? Dia mau nak duduk dalam tok segi negara orang, tok segi nak membangun dalam. Ni dah membangun ekonomi, membangun macam-macam cara pembangunan ekonomi. Belunggulah budak-budak kita kelik buat perniagaan, jadi orang berjaya, jadi orang kaya dalam negeri. Ada dalam universiti, banyak fakulti tempat kita lah ni pun budak kita buat kerja juga tu. Deh, bagus sekali. Ada yang tumbuh universiti pun. Ini adalah memang saya saja saya tabik kepada mereka ini, kerana mereka ini kekah duduk dan menyebabkan saya bertambah semangat lagi nak duduk, nak kelik, nak bekerja di rumah kita. Ini nak ayat dia kakak. Dan saya rasa sedih tengok orang kita, setengah-setengah kita, ya tak ada gapo ni. Tak ada masalah keselamatan. Tapi kacau nak duduk di sana. Mula-mula jadilah kerja malam-malam sikit dah. Kerja universiti, jadi dekan, jadi gapo gitu-gini dah. Lepas tu, orang Malaysia tak say. Orang kita jadi dekan sebab orang dia dah ada gitu-gini. Tak saya kelik lagi. Nak pergi kerja kat negeri luar jauh lagi.
ada yang satu belunggup lagi duk jadi satu. Mak ada sawe. Waktu saya jadi manager, saya menjadi pengarah syarikat di Kuala Lumpur. Dia berhubungi saya, dia duk ngajar di universiti. Dia ngajar di universiti dah. Pai kata, "Eh, Asarah. Nanti aku peceh ni, peceh nanti aku nak mau minta kerja pak mung ah." Siapa gitu lah. Tak segerai. Bo nak peceh nak cukup 90 dan tak segerai aku nak kerja dengan mung, nak kerja dengan kau. Kita tak apalah. Kau nak kerja apa? Ai tengoklah. Gitu tu. Tapi tak ada dan nak kerja. Dia mati dulu. Jadi ato pasal tu dah. Umur 90 dah peceh dah. Tak segerai lagi. Banyak kalau saya cerita-cerita pasal ini. Ini minta maaf lah kepada setengah-setengah. Saya kena kecek orang ini sebab saya nak beri semangat kepada kita bahawa kita boleh duduk dalam ini. Bahawa ini berhoyak dah kan. Berjual daripada dalam. Buat safety zone dan macam-macam dah. Ini kita nak rayak pula secara lebih luas lagi. Bagi orang kita tu dah. Ini bukan hak kecek haju ini. Kecek hak kerja. Kita boleh kerja dalam negeri. Di luar negeri hanya ambil pengelamir ya. Tu ambil pengelamir kelip bangun rumah kita. Kelip bangun rumah kita. Bukan nak bangun rumah orang. Kena buat pasal tu. Kalau duduk ke luar habis demo, dah habis licing lah. Mana akan jadilah kita ni sikit lagi jadi seperti orang Melayu di Singapura dan orang Melayu di Kosong Pulau Dua di Myanmar dan banyak tempat lagi yang demo tinggal jual kampung, jual pulau habis semua dah. Itulah semangat pagi amba boleh beri kepada adik kakak semua pada kali ini. Terima kasih kerana menonton. Sekian, wassalam.